Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umri dunya wa din. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'an fi ulumi fi darin amin. Wa khamisuha hijjul baiti. Dan yang kelimanya adalah pergi haji. Rukun Islam yang kelima adalah pergi haji. Ay qasduhu lil haji awil umrati, maksudnya itu kepada haji atau umrah. Jadi arti haji bermaksud untuk haji atau umrah. Man istata'a ilaihi sabilan, oleh orang yang mampu kepadanya berjalan pergi. Jadi orang yang mampu. Kalau enggak mampu ya enggak apa-apa, enggak pergi. Kalau kita mampu ya pergi. Tapi bukan berarti kemudian enggak ada usaha. Usaha. Kita punya usaha, usaha. Dinabung, ditabungin duitnya. Jangan sampai kredit mobil mampu, pergi haji mampu. Orang sekarang kan begitu ya. Kredit mobil mampu, pergi haji gak mampu. Dikata belum ada panggilan katanya. Bukan gak ada panggilan, intinya gak mau ya. Saya punya keyakinan Pak, insya Allah Bapak Ibu bisa kalau mau nabung aja, nabung, kumpulin duit, insya Allah. Yang belum pergi haji, insya Allah bisa, insya Allah bisa, tabungin aja. Bapak tabungin aja, kan ada nabung di bank syariah itu kan ada. Ya, untuk tabungan haji itu. Tabungin aja terus. Saya yakin insya Allah bisa. Niat yang kuat. Ya, innama a'malu binniat wa innama limri'in manawa. Ya. Jadi segala amal itu sesuai dengan sesungguhnya amal itu pakai dengan niat. Dan hanya saja amal itu bagaimana niatnya. Ya. Jadi orang itu bagaimana niatnya, apa niatnya. Jadi kalau niatnya pengen pergi haji, Allah kasih. Insya Allah. Allah kasih. Allah kasih Pak, insya Allah. Yakin itu. Alhamdulillah saya pun pergi haji begitu kemarin. Saya pergi haji bukan karena kong jual tanah di sana, bukan. Bukan. Duit kita sendiri itu. Duit kita sendiri. Yakin kita itu. Insya Allah bisa, kita tabungin, kita nabung dan nabung dan nabung. Insya Allah. Kita kan punya gaji tuh per bulan. Nah itu disisain berapa. Tabungin. Kompromi sama istri. Pergi haji, udah punya bini, berdua pergi hajinya. Jangan sendiri doang. Ya.
Ya. Layarnya rontok ya. Ya. Jadi insya Allah diusahakan bisa insya Allah. Wahuwa minasyara'il qadimati, dan dia itu termasuk syariat-syariat yang dahulu pergi haji. Artinya syariat-syariat yang dahulu pernah dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu itu. Bukan Nabi Muhammad aja, bukan. Nabi-nabi terdahulu juga melakukan ibadah haji. Ntar kita lihat. Bal min nabiyyin illa wahajja. Bahkan tidak ada daripada seorang nabi kecuali dia telah pergi haji. Ya. Jadi semua nabi pergi haji. Bal ma min nabiyyin, bahkan tidak ada daripada nabi kecuali wahajja, dia haji. Khilafan, lain halnya lima nistasna hudan wa sholihan. Bagi orang ada yang mengecualikan, ada pendapat mengatakan ada yang mengecualikan kecuali Nabi Hud dan Nabi Soleh. Ada yang mengatakan Nabi Hud, Nabi Soleh enggak haji. Ya, tapi banyak ulama mengatakan semua nabi haji. Jadi ada dua pendapat. Pendapat yang kedua mengatakan Nabi Hud, Nabi Soleh enggak pergi haji. Waruya, dan telah diriwayatkan anna Adam hajja arba'ina sanatan. Tuh, Nabi Adam. Telah diriwayatkan bahwasanya Nabi Adam alaihissalam beliau telah pergi haji 40 tahun. Masya Allah. Minal Hindi masyian, dari negeri Hindia dalam keadaan jalan kaki. Jadi Nabi Adam pergi haji 40 tahun dari negeri India jalan kaki. India. Jalan kaki. Masya Allah. Siapa itu ya? Kemarin jalan juga naik sepeda ke wartawan. Oh iya. Dari Serpong. Oh sekarang ini? Oh Masya Allah. Masya Allah. Wartawan. Wartawan. Naik sepeda. Naik sepeda, Masya Allah. Ya. Sampai. Bagaimana niatnya? Ada orang cerita Bang Haji Syukur. Sekarang ini. Lagi dalam perjalanan ingin pergi haji. Orang Serpongnya, wartawan, rumahnya di daerah Serpong, lagi naik sepeda mau pergi haji. Masya Allah, pergi haji naik sepeda dari Serpong, insya Allah bisa. Ya. Innamal a'malu biniat. Jadi amal, ya. Amal itu ya, niatnya. Wa innama likulli imri'in manawa. Dan hanya saja bagi seseorang apa yang dia niatin. Niatnya pengen pergi haji naik sepeda, insya Allah sampai. Jadi pasang niat kalau bapak pengen pergi haji, insya Allah, insya Allah. Kalau bingung tarik, ntar insya Allah saya bantu ntar. Wa Isa, dan Nabi Isa yahtamilu, Nabi Isa muhtamil. Annahu, bahwasanya Nabi Isa hajja beliau. Dimaksimalkan di ya,
dimuktamilkan bahwasanya beliau pergi haji hajat qabla rabbihi, sebelum diangkatnya ila samai ke langit. Ya, Nabi Isa sudah pergi haji sebelum diangkat ke langit. Au annahu, atau bahwasanya Nabi Isa ya'uju, beliau pergi haji hina yunzilul ardo. Hina yanzilul ardo, ketika beliau turun ke bumi. Hina yanzilul ardo, ketika beliau turun ke bumi, beliau pergi haji. Wa fil khabari, dan di dalam sebuah hadis, man qada nusukahu, siapa saja yang melaksanakan ibadah hajinya, ya, dia melaksanakan nusuknya, dia melaksanakan ibadah hajinya, wa saliman nasu, dan selamat oleh orang-orang min yadihi, daripada tangannya, wa lisani, dan lidahnya. Dia pergi haji tapi ya tangannya tidak menyakiti orang lain, lidahnya tidak menyakiti orang lain. Dia jaga tangannya, dia jaga mulutnya dari menyakiti orang lain. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Diampuni baginya apa yang lalu daripada dosanya dan apa yang kemudian. Jadi dosanya ya, apa yang terdahulu dan apa yang kemudian nanti diampuni nama Allah dosanya. Masyaallah. Makanya itu, ini pengaruh hadis ini hebat sekali. Orang segitu banyaknya enggak pada berantem. Coba sepak bola. Berantem mulu. Masya Allah. Wa infaqu dirhamil wahidi fi dzalika ya'dilu alfa alfin fi ma siwa'u, dan menafkahkan satu dirham pada demikian itu haji, itu mengimbangi 1 juta pada apa yang selainnya. 1000-1000 itu 1 juta. Jadi kita sedekah untuk pergi haji dibalas sama Allah 1 juta, satu dibalas 1 juta. Masya Allah, besar sekali. Kan biasanya 1 dibalas 10, ini 1 dibalas 1 juta. Masya Allah. Men kadang dimanfaatin sama mafia nih. Orang pergi haji dimanfaatin, bayar ini mau aja, bayar ini mau aja. Akhirnya baru sampai bandara pulang lagi. Kan banyak yang begitu. Ya Allah. Makanya kita Pak, kalau umpama ada orang nyetor haji, nyetor umroh kebangetan murah, jangan dulu. Jangan asal mau aja, jangan. Khawatir di situ ada kebohongan. Ya. Ya. Kata guru kita begitu bilang. Beliau pesan begitu, silakan. Ya. Kalau mau beliau juga silakan, tapi kalau mau yang lain juga silakan. Tapi kalau kebangetan murah banget, kata beliau, jangan. Khawatir ada manipulasi. Rahu Tirmizi. Wa warada, dan telah datang keterangan fil khabari dalam sebuah hadis, annal baital haram, bahwa baital haram ya'ujuhu kulla amin sab'una alfan minal basari. Baital haram pergi haji ya, kepadanya ya, setiap tahun oleh 70 ribu manusia. Setiap tahun 70 ribu. Baitul Haram setiap tahun 70 ribu. Sekarang ya, lebih daripada itu, kecuali musim corona ini ya, emang dilarang. Fa idza naqasu an dzalika atammahumullahu azza wa jalla minal malaikati, maka apabila mereka berkurang dari demikian itu, Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla sempurnakan daripada malaikat.
Jadi kalau kurang disemprot sama malaikat. Jadi kemarin corona walaupun sepi, malaikat yang haji. Iya. Yang jalanin haji, yang penuhin tuh. Wa idza zadu ala zalika yaf'alullahu ma yuridu. Dan apabila mereka bertambah atas demikian itu, maka Allah melakukan apa yang Ia kehendaki. Wa anal baital ma'mura fis sama'ir rabi'ati ta'uju ilal malaikatu kama tahujjul basharu ilal baitil harami. Dan bahwasanya baital ma'mur di langit yang keempat pergi haji kepadanya oleh malaikat sebagaimana pergi haji oleh manusia kepada baitil haram, ya. Jadi kalau malaikat pergi hajinya ke baitul ma'mur, ya. Manusia pergi hajinya ke baitul haram. Jadi baitul ma'mur di langit yang keempat, malaikat pergi haji ke baitul ma'mur. Ya, kalau manusia pergi haji ke baitul haram. Nuktatun, ini satu faedah. Hukia telah dihikayatkan an Muhammad ibn al-Munkadiri, dari Muhammad bin Munkadiri, annahu bahwasanya beliau hajjah telah pergi haji. Ini ada seorang ulama pergi haji salasan wa salasina ijatan, 33 haji. Ada ulama pergi haji udah 33 kali haji, berarti 33 tahun berarti, ya. Falamma kana akhiru hijjatin ajaha, maka tatkala ada akhir haji yang ia lakukan haji itu, qala, ia berkata di akhir hajinya, wa huwa bi arafatin, dan dia sedang berada di Arafah. Dia berdoa, Allahumma innaka ta'lamu anni waqaftu fi mawqifi hadha salasan wa salasina waqfatan fawahidatun an fardi wa saniyatu an abi wa salisatu an umi wa ushiduka ya rabbi anni qad wahabtu salasina liman waqafa mawqifi hadha walam tataqabbal minhu. Beliau udah 33 kali haji ngomong begini di haji yang terakhir. Waktu beliau lagi di Arafah. Jadi ada tempat pun Pak namanya Arafah. Nah, nanti kalau yang mau pergi haji, yang belum pergi haji, bayangkan ada tempat namanya Arafah. Ya. Ada tempatnya. Wukuf di Arafah, ada tempat. Nah, di tempat itu beliau berdoa, Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau ta'lamu mengetahui anni bahwasanya aku ya Allah, waqaftu fi mawqifi, aku telah ukup di tempat ukupku ini, hadha salasan wa salasina waqfatan, sudah 33 kali ya Allah. Berarti sudah 33 tahun berarti. Waqfatan fawaidatun an fardi, maka satu, ya, untuk farduku ya Allah. Jadi satu untuk fardunya, satu untuk memenuhi kewajibannya, satu. Wasaniyatu, dan yang kedua, an abi, untuk bapakku ya Allah. Wasani satu, an umi, dan yang ketiga untuk ibuku ya Allah. Kan 33. Nah, kan 33. Wa ushiduka ya Rabbi, aku angkat saksi engkau wahai Tuhanku, anni bahwasannya aku, qad wahabtu salasina, sungguh aku hadiahkan, aku hibahkan, aku berikan akan 30 haji itu, 30 haji aku berikan ya Allah, liman waqafa mauqifi adha, kepada orang yang telah ukup di tempat ukupku ini, walam tataqabbal minhu, dan engkau tidak terima itu, engkau tidak menerima daripadanya.
Jadi rupanya ada orang yang pergi haji enggak diterima. Ah, beliau berdoa 33 ya, 33 beliau hadiahkan ya, 33 beliau pergi haji, satu untuk dirinya, satu beliau hadiahkan untuk bapaknya, satu beliau hadiahkan untuk ibunya, 30 dia hadiahkan untuk orang yang pernah hukum di situ. Masya Allah. Yang Allah enggak terima tuh hajinya. Masya Allah. Ya Allah, aku hadiahkan. Jadi dari sini berarti boleh amalan kita hadiahkan kepada seseorang. Apa yang terjadi? Falamma dafa'a, maka tatkala Syekh Al-Munkadiri Muhammad ya, Al-Munkadiri ya, beliau pergi ai rohala, beliau bubar maksudnya, min Arafatin, dari Arafah, dari tempat yang namanya Arafah. Habis doa kayak begitu beliau pergi. Nudia, beliau dipanggil, ya Ibnal Munkadiri, wahai Ibnal Munkadiri, atatakarramu ala man khalaqal karama wal judan, atatakarramu, apakah engkau memberi dengan senang hati, bahasa kita begitu dah ya, ala man khalaqal karama, kepada zat yang telah menciptakan kemurahan hati, wal juda, dan kedermawanan. Ada suara manggil kayak begitu, suara yang enggak ada orangnya. Wa izzati, kata suara yang enggak ada orangnya, demi kemuliaanku, wa jalali, keagunganku, qad ghafartu, sungguh aku telah ampuni, liman yaqifu ala fi Arafatin, bagi orang yang wukuf pada Arafah ini, qabla an akhluqa Arafatin bi alfi amin, sebelum bahwa aku ciptakan Arafah 1000 tahun. Masya Allah. Artinya apa? Orang yang wukuf di Arafah diampunin dosanya, sudah diampunin 1000 tahun yang lalu. Masya Allah. Artinya apa? Ibnul Munkadiri begitu punya hebatnya, begitu punya ya, begitu hebatnya beliau punya hati, begitu baiknya beliau punya hati, begitu dermawannya beliau punya hati, Allah lebih dermawan lagi. Sudah 1000 tahun Allah sudah ampunin. Masya Allah. Masya Allah. Jadi Pak, Allah, Ibu sekalian, Allah Maha Dermawan. Jadi kita yang udah tua umpama, ya Allah, aku banyak dosa. Tenang aja. Allah Maha Baik. Allah Maha Baik. Kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala segala dosa-dosa kita. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosa kita. Lalu kita dekat sama ulama, dekat sama guru, minta bimbingan beliau. Salat lima waktu kita jalanin, duduk di majelis ilmu tidak kita tinggalkan. Selalu kita duduk sama guru ngaji. Meninggal saya yakin husnul khatimah insyaallah. Jadi Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Baik, Allah Maha Baik. Yang penting kita mau ngerjainnya. Duduk di majelis ilmu seperti ini, Pak. Ini adalah suatu kewajiban yang sangat kuat. Iblis lebih ya, lebih bingung kalau orang duduk kayak begini. Goda ini lebih susah daripada orang hanya sembahyang doang ngaji ogah. Ya kalau sembahyang doang kagak ada sholatnya, siapa kagak kagak ada ilmunya, siapa kagak kira-kira? Kan begitu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhum mardudatun la tuqbalu. Masya Allah.
kemarin jamaah kita ini. Kemarin maafin tuh datang kali Bang Haji sana. Sembayangin. Oh iya. Saya dan itu yang cang aja sana, cang saya. Kemarin cang saya mohon maaf. Janjiin jam 11, jam 10. Ya, jamaah saya kemarin baru meninggal. Masya Allah, rajin sekali dia ngajinya. Udah tua padahal umurnya udah 73. Tapi ngajinya rajin banget. Pagi, subuh, pagi, minggu pagi selalu datang tuh. Cang Haji Sapi. Meninggal. Kemarin ya, Selasa malam. Sakitnya Selasa, meninggal tadi semalam. Rajin banget ngajinya, Pak. Setiap minggu pagi dia ngaji. Selalu datang walaupun udah tua, naik ngos-ngosan datang, naik tangga itu. Tapi datang juga. Kalau dia sehat dia datang. Kalau dia enggak datang lagi sakit, udah tua namanya juga. Nah, kemarin meninggal dunia. Cakep banget. Meninggalnya mukanya senyum, Masya Allah. Allah enggak lihat Pak pinter enggaknya, yang dilihat hatinya. Hatinya baik. Hati. Apalagi pinter Pak hatinya baik, bagus, dermawan, Masya Allah. Itu khairan kamilan, khairan kamilan. Ilmunya banyak, hatinya baik, itu khairan kamilan. Jadi Bapak kalau ngaji setiap ya, walaupun seminggu sekali ngaji, insya Allah Pak, insya Allah baik, soleh, insya Allah. Saya percaya itu, saya yakin itu. Duduk di majelis ilmu, duduk di majelis ilmu. Taudi'un, ini satu penjelasan. Kauluhu hijju, hajju, ya, boleh hajju, boleh hijju. Bifatil ha'i dengan fathah yang di atas tadi itu. Wa khamisuha hijjul baiti. Bifatil ha'i dengan fathah ha, hajju, ya, ha. Wa kasrin kasrannya hi, hijju. Wa huwa masdarun, dia adalah masdar mudhofun yang disandarkan li maf'ulihi kepada maf'ulnya. Hijjul baiti. Jadi baiti ini ya mudhof ilai, dia adalah maf'ulnya daripada hijju. Haji ke Baitullah. Man fa'iluhu, dan man itu fa'ilnya, man istata'a, man itu fa'ilnya. Wa huwa ismu mausulin, dia adalah isim mausul. Ini kita bahas lafaz nih. Mabniun yaitu dimabnikan ala sukuni atas sukun fi ma'ali rafin pada ma'rafa. Wa takdiru, takdirnya ayyahuja wa ayyahujal baital mustati'u. Dan pergi haji ke Baitullah oleh orang yang mampu. Wa mislu dzalika, dan seperti itu ma fil haditsil ladzi rawahu syaikhani, yaitu apa yang ada pada hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Wa huwa qaulu, yaitulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, dibangun Islam atas lima. Ila an qala, sampai beliau berkata, bersabda, wa hajjil baiti. Kama qalahu Aliun al-Asmuni, sebagaimana katakan akan dia oleh Ali al-Asmuni fi kitab, dalam kitabnya al-Mulaqabin, yang dilakopkan biman haji salik, dengan manhaj haji salik. Nah, kalau enggak ada alif, enggak ada alif bacanya manhaj. Kalau ada alif minhaj ini. Wa amma hijjul baiti, dan adapun hijjul baiti fi qauli ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini membahas lafaz saya. Ya. Fala yata'ayyanu, maka tidak tertentu man lil fa'iliyati. Enggak mesti gitu ya. Enggak wajib man bagi fa'il. Enggak mesti man itu jadi fa'il.
Bal bahkan yahtamilu, ada kemungkinan muhtamil kaunuhu oleh keadaannya siman badalan, menjadi badal minan nasi, daripada lapas an nasi mannya itu badal ya, badala ba'din min kullin, badal setengah dari semua ya. Uzifa rabituhu li fahmi, dibuang akan rabitonya karena pahamnya, dibuang mana rabitonya, ai manis tata min hum tu, min humnya dan rabito ada domirnya, orang yang mampu di antara mereka daripada mereka. Wa ayyakuna mubtadaan, dan boleh juga bahwa adalah ia siman jadi mubtada, khabaru ma'zufun, khabarnya dibuang, ai takdirnya fa'alaihi ayyahuja ya. Ya, takdirnya itu begitu, fa'alaihi ayyahuja au syartiyatan, atau juga boleh mana itu menjadi syarat, jawabuha ma'zufun, jawabnya dibuang, ai falyahuja. Jadi macam-macam ni i'rab ini ya. Kama qalahu Muhammadun As-Sobanu fi asyiatin, sebagaimana mengatakan akan dia oleh Muhammad As-Soban dalam hasyiahnya. Ya, As-Soban dalam hasyiahnya. Hasyiah Asmuni. Ya. Dulu saya pernah ngaji ini kitab ini sama Kiai Mahfuz. 4 jilid khatam. Jadi dia sarahnya Ibnu Aqil ya. Sarahnya Alfiyah. Sarah Alfiyah, kemudian ada hasiahnya ini. Itu kitab itu ya, susah nih kitab ini. Lebih susah ini daripada Ibnu Aqil. Asmuni itu sulit, agak sulitnya. Jadi harus kita pegang kamus karena banyak kata-kata yang perlu lihat di kamus. Anak guru saya ngaji Asmuni, saya ngaji sama beliau, kitabnya sampai dibawa pulang. Biasanya beliau enggak pakai bawa pulang, taruh aja di situ. Enggak pernah, kitabnya enggak pernah mutolaah, taruh aja di situ. Tapi kalau itu dibawa, ini perlu dimutolaahin. Karena perlu banyak dilihat kamus dia. Asmuni. Wa qauluhu, dan perkataannya ilaihi a'idun ilal baiti mutalikun bis tato'a, dan perkataan ilahi itu kembali kepada bait ya, yang mutalik dengan lapas istato'a wasabilan, dan lapas sabilan imma ada kalinya maf'ulun bi, jadi maf'ul bi listato'a, bagi lapas istato'a au tamizun, atau irobin jadi tamiz ala ma istahsanahu istahsanahu syekhuna, atas ma yang telah menganggap bagus akan dia oleh guru kami Umaru al-Baqa'iyu wa Umaru al-Jabrati, dan ya, namanya dua sama, Umar al-Baqa'i dan Umar al-Jabrati, ai min jihati sabili, maksudnya dari arah jalannya. Wallahu a'lam bishawab.